Oke. Saudara tinggalin aja. Ah! Pas. Teman yang mengejar kita. Ada. Apakah kalian semua sudah siap? Ditinggalkan seperti saya. Sorry. Kenyang saya. Ah, ini teman. Keep your noise level low to avoid danger. Oke lah kalau begitu. Ada void apa namanya noise? Ke bawah. Jalannya kayak gitu banget. Oke, sip lari teman. Oh ada duri. Oke, oh berarti kalau lari berisik dong. Sorry teman. Saya tidak tahu selan loncatnya jadi agak jelek sekali loncatan saya. Gitu, ulang lagi. Oke. Nice. Bisa teman. Terus kita kayaknya turun lagi ya teman-teman. Let's go. Oh, gue juga bisa jongkok ya. Oke. Terus kita kemana ini? Gak apa-apa nih. Oh, buntu teman-teman. Lah terus gue harus kemana ini? Ke pintu yang terkunci kali ya. Eits, tunggu dulu. Itu apa? Wah! No! Itu Mr. Wolves! No! Turunnya kayak gitu ya. Oke. Oke. Buntu teman. Aduh, kalau buntu kayak gini, hati-hati. Jangan terlalu berisik teman. Nama kita Esther. Mimpi buruk. Kita. Esther. Oh cantik ya sudah saya kata. Ternyata cuma mimpi ya guys. Blacklands Manor of Perenane United Kingdom. Oh, rumah panti asuhan. Apakah kamu bermimpi buruk lagi? It's the same dream over and over again. Maybe it means something. Maybe it means you're going crazy. I am not crazy, Molly. Molly, here you are, kids. More things for you to make a mess with. Thank you. Mainan baru jangan katanya. Jangan bilang itu Mr. Hope. Aduh, teman-teman. Aduh, buang semua. Di situ. Oh no. Ini boneka dalam mimpi. Kenapa lo ambil itu? I feel like I've seen this before. Di mimpi lu. I'm going to call my Mr. Hobbs. Aduh teman-teman. Aduh teman-teman, matanya teman gerak teman. Lagi tidur pula. Kenapa? Dia kaget. Menghilangkah? Oh, si Mr. Hope menghilang. Oh, dia lari teman. Apa yang dimaksud dengan the six teman? What? Tadi mana nih? Dalam mimpi kayaknya itu teman. Kayak ada mata tadi di situ. Oh! Hamsyong dah saya. Apa itu? Oke. Kayak kita ngumpulin logo teman-teman. Dulu. Kita di mana? Oh. Itu matanya siapa, ayo. Jangan bilang kita sudah dihukum di atap ini. Halo. Ampun, bro. Oh, ada simbol.
suara apaan ya? Itu suara apaan ya teman-teman? Kayaknya gua itu disuruh mencari simbol deh. Kok pindah suaranya? Sebentar, itu dia. Tunggu dulu teman-teman. Jangan dulu, jangan macam-macam. Ibu, sabar. Oke. Nah, dapat lagi satu. Mantap, dapat dua. Wah, dimakan begitu saja. Kaget gua gara-gara ada duri. Oh iya, jangan ketangkap teman. Ini di dunia mimpi teman. Ini Mr. Hoop-nya ada di sini berarti aktif dia teman. Si kecil aktif ya bun. Oke, jangan berisik. Nice. Ah ini. Oke, nice. Kayak ada suara di sebelah kanan. Ah. Aduh, digigit. 1 menit 56 detik kemudian. Nice. Dua lagi, teman-teman. Ambil pijak duri lo. Nice, satu lagi, teman-teman. Itu dia guys, hati-hati. Dia ke kiri. Nice, ambil. Sudah dapat dua, sisa empat lagi ya. Kita ke atas. Kayaknya tempat simbolnya sama sih. Hihihi. Ambil. Nice. Aduh. Makin cepet dia guys. Gua akan coba kesini guys. Oh itu dia. Nice. Dapat satu. Mantap. Sisa dua lagi guys. Hati-hati miau au. Oh nice. Dapat. Satu lagi guys. Satu lagi ada di mana? Itu dia simbolnya. Nice. Sudah gua dapatkan semuanya. Ada yang terbakar. Apaan itu? Di atas tuh di bawah itu. Oh my god. Tuh di paling bawah guys. Di paling bawah. Nice, 6 teman-teman. Oke, ada suara api di bawah. Bawah kiri. Oh, kebakaran kah? I need to put this fire out before the whole house is burnt down. Oke, kita harus memadami apinya teman-teman sebelum panti jompo ini. Panti jompo. Panti asuhan ini kebakaran teman-teman. Oke, teman-teman. Bisa gak nih? Kita padamkan. Bisa. Apinya padam. Woo! Dengan satu ember saja. Apa pula ini? Tangan setan. Oh, gua mimpi lagi. Okay. Tapi kali ini mimpinya berbeda mimpi dong. Mimpi lagi, teman-teman. Molly. Ya, teman kita kah bakal kita diserang. Masuk ke chapternya Molly. Molly. Kayak nama doggy. Molly. Kuk. Kemari. Ayo lari Molly. Serius. Storage room. Ada bayangan lagi. Mr. Hoops, kamu kenapa di situ? Oh no, ada yang ketawa guys. Gua harus ngapain itu? Why? Ah ini teman. Ah kunci untuk pintu sebelahnya. Oke. Ah Mr. Hoop teman. Oh itu bolanya. Oke ambil. Nice. Itu Mr. Hoopnya kita. Oh kita nggak tahu teman kalau Mr. Hoopnya ada di sini teman. Oke. Sudah tinggalin aja. No. That wasn't real. It couldn't have been real. I just need some sleep.
Tadi hilang Mr. Hoop yang ada di sana, teman-teman. Aduh, oke. Waduh, berarti Mr. Hoop-nya. Gua harus ngapain itu? Itu harus diapain, teman-teman? Tunggu dulu. Kayaknya gua pencet E. Nah. Oke, sabar. Nice. That wasn't real. It couldn't have been real. I just need some sleep. Dia ketakutan, teman-teman. Oke, sabar. Bola ya. Kita masih ada bola untuk kasih ke Billy supaya kita tahu si Molly ada di mana. 1 menit 56 detik kemudian. Mereka sudah ada di kasur kita, teman-teman. Tapi teman kita 2 ekor hilang, teman-teman. Ah, ini mimpi kah? Ah, ini mimpi, teman-teman. Ini apa pula nih? Dorong kah? Harus suara macan, teman-teman. Ya ampun, gede banget. Do not move, jangan bergerak. Lari. Dan di depan sini ada monster yang harus kita hindarin. Sebentar, contoh mate kuda sai. Tunggu dia pergi, terus gua akan lari. Gak boleh lari ternyata, guys. Kita harus jalan. Dan ternyata kita tidak perlu sembunyi ya. Ya. Yang penting kita itu jalan kaki dan tidak boleh bergerak ketika mereka melihat kita. Oke. Lari. Wow, ini tegang banget. Oke, sebentar teman-temanku sekalian. Gua pergi terlebih dahulu, come on. Ini nih, di lorong ini nih, berbahaya banget, guys. Kalian tidak boleh berjalan ketika ada di lorong yang belakangnya hitam. Kalau enggak, kalian akan di jump scare dan juga kalian akan kaget. Miauk, please lah, tunggu ya kan, tunggu dia pergi ke atas. Ayo. Oh, jangan gerak doang, teman-teman, mudah sekali. Gak apa-apa, suara doang. Oh, nice. Ya. Larian. Terlalu berisik, teman. Oke. Sorry, guys. Sorry. Ini gua lari bisa gak sih? Oh, ternyata bisa lari. Dik, apa tuh? Oh, terlalu berisik tuh, guys. Gua gak boleh terlalu berisik, bener berarti. Ah, ini. Benar. Oke, aman. Ah, lama aku pikir dia di sana, jadi kita boleh jalan ke sana. Ternyata memang tidak boleh. Ulang lagi dari awal. Aduh, kurang asem. Aduh. Oh. Ya ampun, udah ada tambahan rintangan dong, guys. Tuh, kalian lihat tuh. Oh. Tunggu aja. Miau, auk. Aduh, fokusnya ke arah tajem-tajemnya gua, bukan ke monsternya. Si Dodol, gua harus ngulang lagi. Lari. Oh. Koin-koin biasa. Nice, akhirnya teman-teman. Hanya satu pintu aja, susah banget. Down here, oke. Mr. Hoops. Ah, hilang Mr. Hoopsnya, teman-teman. Lenyap dia, teman-teman. Okay. Sabar saja. Dikit lagi, nggak apa-apa, tenang. Take your time.
Finally kelar. Hah, mantap, mantap. Sudah guys ya, sudah. Kenapa ini, kenapa nih? Oh, down here. Menghilang. Menghilang. Boneka Mr. Hoops-nya menghilang. Oke, sabar. Ini semakin menarik. Oh! Ya ampun, kaget gua. Kaget sumpah. Help me please. Oh! Buset. Langsung hancur begitu saja. Apa yang terjadi debu, dengan dia? Help me please. Mana nih? Oh, oke. Okay. Itu ada tiga bayangan di bawah. Itu bayangan bonekanya. Dan yang satu ini tak tahu teman siapa. Oh, mungkin perempuan yang menjadikan persembahan sebelum dari kita, teman. Mungkin. Bisa jadi. Menarik, menarik. Menarik sekali. Halo. Okay. Oh. Isaknya juga, teman. Minta tolong sama Molly. Oh, dia cuma mimpi. Mereka berdua udah ditangkap. Dan ketika dia mimpi, teman-teman, dia mendengarkan suara-suara si Isaac dan juga si Molly yang minta bantuan. Seperti yang kalian lihat ya, teman-teman, bonekanya masih ada dua di sini, kecuali si Mr. Stripes. Oke, jangan bikin mereka bangun. Sip. Duh, ini susah banget. Oke, untung aja bisa ya. Yuk, mari kita keluar. Dan kemungkinan besar ini di malam hari. Where are you two? Mereka berdua ada di mana katanya? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Coba aja ya. Ada dua penjaga dong. Gimana caranya gue lolos itu? Nah, dimatikan. Nah, gini baru keluar ya kamu, Myook. Oke, guys. Si Miss Boo dong. Si Miss Boo, the six. Bin, sin. Sebentar, gue belum selesai baca. Sebentar, sebentar. Kayaknya menarik. Jadi katanya dia balik lagi. Ya sudahlah. Ya ampun. Ah, iya, iya. Oh, iya, Mr. Stripnya kita belum dapat, ya, teman. Kita baru ada si Mr. Hoops dan Mr. Boo. Miss Boo salah. Bebek Boo. Aduh. Aduh, oke, agak lari harus teman-teman biar loncatannya agak tinggi. Oke, let's go. Kita ke atas, kita ke atas. Oke, hidupin. Nice, sembunyi, sembunyi. Miss Boo itu tadi. Oke, ini kemana nih? Bisikan-bisikan orang tersebut. Isaac. Oh, dijaga di dalam situ. Esther. Oh, kami dikunci di sini. The key is Beverly's room. Oh, kuncinya di ruang Miss Beverly, teman-teman. Katanya mereka berdua di ruang yang nenek-nenek yang harus mencari kunci. Oh, apa? Kenapa mereka berdua di sana? Apa yang mereka lakukan? Kesalahan apa yang mereka lakukan? Kayak gitu, teman-teman. Saya males ngetik arti, jadi saya terjemahin langsung saja lah. YouTuber pemalas. Ini kah? Oh iya iya, bukan ya. Oh iya iya iya. Kita balik lagi kah ke tempat? Berapa meter kemudian? Di atas. Oh di atas yang. Oh iya iya iya, deket-deket. Oh, 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 oh. Molly might be right. Maybe I am going crazy. Aduh, kamu tak gila. Tadi kamu diserang oleh setan yang gila. Dia kayak masih enggak menyadari, teman, kalau ada entitas itu yang menyerang dia, teman. Dia menganggap kalau ini hanya mimpi buruk kayak gitulah, teman. Aduh, dole banget dah Esther. Esther, kalau kamu jadi saya, salah. Kalau saya jadi kamu, saya sudah pergi dari sini, Esther. Lebih baik saya keluar dari gelandangan. Apa yang terjadi? Apakah di sini? Nah, itu dia. Ada kunci. Yes, kita sudah mendapatkan kunci. Enak banget ya ini game ya. Mainnya cuma satu tangan, guys. Nih, tangannya satunya lagi gue di sini nih. Masih bisa bermain-main. Jadi cuma WASD, Shift, sama
spasi. Tiba-tiba saja ada yang mengejar gua. No way. Molly might be right. Maybe I am going crazy. Gua gak siap, bro. Oke. Oh iya, sebelah kanan ini. Oh no. Molly, apa yang terjadi ini, teman-teman? Where you go? Thank you, Esther. I warned you, didn't I, Esther? Come with me now. But Miss Beverly, Molly and Isaac are. Oh. Waduh, kita dibawa di sel. Kayaknya mereka dirasuki, teman-teman. Please, Miss Beverly, this is your own fault, Esther. Maybe a night with the rats will teach you how to behave. You horrible child. What? Miss Beverly? Syukurin lu. Kaget tapi senang, teman-teman. Dia ditangkap, teman-teman. Ah, itu peliharaan saya tuh. Kodam saya tuh. Mr. Hoops. Oke, udah, teman-teman. Oh my god, tangannya gede banget itu tadi. Terus gua harus gimana ini, teman-temanku sekalian? Tidak. Guys, untuk episode game Mr. Hoops play house kedua sampai di sini terlebih dahulu ya. Kita tetap terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman-teman yang sudah klik like, komen, subscribe, dan lonceng, dan share teman-teman dekat. Sampai jumpa teman-teman di next gameplay Mr. Poops episode berikutnya. Dadah. Bye bye. Pau. Ta-da! Mr. Hoop! Kurang asyik. Oke, ta-da! Apalagi nih, apalagi nih? Terlalu early nih, Om. Oke, tak kena, teman. Nice. Hoop! Kita menjadi ninja. Oh, iya. Sabar. Berhasil. Exit. Oh nice. Oh my god. Oh.